kita ini sering lemah di dalam pendokumentasian dan publikasi. Dan anak-anak sudah sangat sering melakukan kegiatan dan sesuai dengan perannya sebagai pelopor dan pelapor, tetapi tidak terdokumentasikan. Nah, ini perlu sebuah pengembangan sistem yang akan menjadi solusi dari masalah yang ada. Selama ini memang agak ada sedikit kesulitan begitu untuk beberapa data terkait anak yang itu misalkan menyangkut data-data yang tidak tercover gitu oleh sistem laporan di kabupaten, kecamatan, di desa ataupun di provinsi. Ide dasar dari Make It Happen ini adalah bagaimana menciptakan suatu wadah untuk mengumpulkan data terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, mendorong pengembangan kabupaten kota layak anak melalui monitoring dan evaluasi partisipasi anak, serta memberikan media bagi anak untuk menjalankan fungsinya sebagai pelopor dan pelapor. Semuanya ada dalam satu sistem yang dapat diakses oleh anak, pendamping, dan pembina forum anak. Saya Titi Eko Rahayu, staf ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mendukung pengembangan aplikasi Make It Happen yang sangat bermanfaat dalam mendukung pengembangan kabupaten kota di seluruh provinsi DIY sebagai kabupaten dan kota layak anak. Ya, Skrip Andono, Kepala Bidang Partisipasi Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Saya sangat mendukung pengembangan aplikasi Makin Happen, dan tentunya aplikasi ini kedepannya akan mempermudah dalam pemetaan menuju kota layak anak maupun provinsi layak anak. Hai, kami dari Forum Anak Bantul merasa senang adanya MIH. Dengan adanya MIH, peran kami sebagai pelopor dan pelapor menjadi lebih terfasilitasi. Dan kami senang karena MIH dapat menjadi wadah partisipasi anak di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Saya yakin MIH ini sangat bermanfaat, khususnya bagi Forum Anak di DIY, karena dengan adanya MIH, peran mereka sebagai pelopor dan pelapor akan bisa lebih optimal. Semoga selalu bermanfaat. Aplikasi ini akan mempermudah bagi adik-adik untuk menjadi seorang pelopor dan pelapor. Sungguh ini sangat membantu kami, saya terutama seksi yang membidangi forum anak, di mana ini memudahkan anak-anak menyampaikan sesuatu permasalahan melalui aplikasi ini. Sungguh ini sangat membantu saya selaku seksi pemenuhan dan perlindungan anak di DP3A P2 di ini. Kami mewakili Dinas P3A P2KB Kabupaten Sleman menyambut baik atas pengembangan aplikasi yang diberi nama Make It Happen. Mudah-mudahan aplikasi ini nanti ke depan bisa membantu anak-anak forum anak di kabupaten kota dan dimanapun di wilayah DIY ini untuk bisa menjadi pelopor dan pelapor. Lanjutkan dan teruskan kembangkan. Matur nuwun.
saya kasih jempol 2. Ayo Bu Marni, selamat. Terima kasih Amiha.